Yo bre, welcome back again with Rupet. Kali ini kita bakal nonton Fenrir Dongkak dengan linknya, dengan spesifikasi custom assassin emblem sebagai berikut: Fatal, Season Hunter, dan Quantum Charge. Di sini dia main link, pakai retri biru. By the way, lawannya ini pakai meta Chiki ya guys ya, Johnson, Julian, Yin, dan Aldous. Sedangkan dari tim Sim Fenrir sendiri itu ada Grok yang bakal nge-counter Johnson, Kadita, Terizla, Claude, dan juga si Abang Fenrir ini pakai link ya guys ya. Seperti biasa, awal-awal dia start dari biru, langsung ke merah, langsung ngambil kelomang di sini. Pokemon air maksud gua, dan langsung rusuhin jungle di arah atas. Oke, first item dia bakalan ke arah tapak biru sih kayaknya ya, Berserker Fury. Oke, first blood diamanin sama Terry Jul. Si Juliannya udah buang purify. Oh, sayang banget. Terlalu percaya diri, guys. Pergerakan dari si Abang Fender ini. Ultimate-nya udah dipake, darahnya kritis, langsung diduel sama Yin. Oke, first item ya, dia udah ada punya pedang biru, udah pasti dia ke Berserker Fury ya, kapak biru. Oke, langsung farming lagi di sini, udah level 4, turtle pertama. Coba untuk di kontes enggak ya? Farming dulu, jadiin Berserker Fury. Ultimate Aldous sudah kepake. Di arah atas Terry Jul dapetin kill ke arah Julian, tapi harus ditukar nyawa, ditukar nyawa ya guys ya. Lihat Grok coba cari vision di arah depan dan gangguin Yin yang lagi farming. Oke, turtle pertama udah di setup sama Grok. Oke, coba untuk fight di arah Lord kah, maksud gua turtle kah? Enggak, ternyata guys, Yin-nya malah kabur ke bawah. Turtle pertama bakalan jadi milik tim Fenrir Dongka bersama teman-teman top globalnya ya guys ya. Oke, udah ada Julian bareng Johnson yang udah keliling-keliling tapi nabrak nih guys ya. Ini kayaknya ini guys, partian Chiki KW 1000 ya. Canda guys. Oke, masih farming aja di sini. Di arah mid lane Kadita udah buka ultimate, Julian berhasil di takedown dan Dongka menjadi finisher untuk mobil Johnson. Oh, di bawah. Oh, ke cancel guys. Ultimate dari Yin itu ke cancel, kena ulti Grok. Nice banget, 3-1 killing spree untuk Bang Fenrir. Oh, di arah bawah mobil bareng si Julian udah nebruk batu, tapi si Claude masih berhasil survive. Link Fenrir udah punya Berserker Fury guys. Next item harusnya sih ke Husklau ya guys ya. Oh, nice banget solo kill dari seorang Kadita guys. Juliannya berhasil di pick off. Oh, di arah bawah udah ada dinding dari Grok. Oh, nice banget. Purify udah kebuang dari si Harit. Dan sekarang Johnson jadi makanan empuk. Oke, double kill. Tapi kayaknya harus mati deh. Oh enggak guys, nice banget. Nice banget Fenrir. Gila. Oke. Jadi pembunuh yang menyeramkan ya guys ya. Sulit untuk ditangkap guys. Licin. Oke, ini next item bakalan ke Husklau sih. Udah punya itu apa namanya itu ya. Lupa gua. Item lifesteal. Oke, turtle kedua nggak bakal dikontes, Yin-nya bakalan mati, Yin-nya udah mati maksud gua. Ada mobil, astaga, ada iklan barusan guys.
Oke, turret bagian mid bakalan hancur. Easy banget, nggak bisa untuk di dev, nggak sempat lagi untuk ngedev. Fenrir solo kill kah? Oke, nice banget solo kill. Sup 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 sup. Itu dia. Solo kill ke arah Harith, guys. Sakit banget, guys. Oke, Husqvar udah jadi di menit 5. Oh, agak nge-lag ya, guys ya. Aduh, nge-lag tadi, guys. Mati akhirnya si Fenrir. Nah, ini si Doi udah hidup lagi. Bakalan ke arah Tugbot dulu kayaknya untuk reduce crowd control effect. Nice banget. Bisa kayak gitu ngalangin mobil pakai skill. Aman gak ya? Aman, guys. Gila, personal nih kayaknya link ke si mobil, guys. Oke, next item. Udah ada biji biru. Bakal ke arah itu ya kayaknya. Pedang merah ya. Fenrir coba untuk clear atas ini kayaknya. Teman-temannya udah ada di area bawah. Dia main sama Aldous di atas. Nice banget di bawah. Si Claude dapetin kill Julian, Terry juga dapetin kill Kara Johnson. Dua pemain dari tim musuh udah berhasil di takedown. Sementara di arah atas Aldous masih farming manja. Ouch. Wah, nggak mati, guys. Kok mati, guys? Nice banget. Ah, ini mah mati nih kayaknya si Fenrir. Tuh kan. Kena ulti Aldous, guys. Mati, cok. Oke, Lord pertama udah spawn di sini. Si Fenrir langsung loncat-loncat indah ke arah Lord. Langsung ke Lord ya, guys. Nggak peduli sama buff. Objektif banget ya, guys ya. Para penjoki yang mementingkan efisiensi waktu, guys. Oke, udah punya Sky Piercer ternyata, cok. Duel. Yin-nya malah mati, guys. Kocak. Yin-nya duel si Claude. Sky Piercer udah ada di tangan si Fenrir. Masih nungguin Lord spawn ini. Sambil cari buff dan cari farming. Teman-temannya udah ada di arah atas, sedangkan si Fenrir itu main bareng Lord, guys. Bakalan ketemu sama si Aldous ini. Satu lawan satu. Wow, sakit, cok. Oh, kena tumbur, guys. Oh, masih sempat ulti. Nice. Ah, mati nggak ya? Mati, cok. Wah, tapi di arah atas, guys. Lihat, guys. Claude-nya bareng si Terizla nge-endgame, cok. Nice banget. Di endgame dong. Wah, gila. Kacau nih. Oke, guys, thank you for watching. See you on the next video.